Selamat pagi. Jadi saya hari ini mau ngasih tahu sama kalian cara membeli minuman di Jepang. Nah, jadi kayak gini guys, alatnya. Ini bisa dibayar pakai uang, bisa juga dibayar pakai kartu. Dan kartunya kayak gini guys. Jadi di setiap tempat itu hampir ada alat kayak gini ya. Dan di sebelahnya juga ada. Kita coba beli yang mana guys? Yang ini ada yang hangat, ada juga yang dingin. Jadi karena sekarang cuacanya dingin, saya ingin beli yang hangat. Harganya 140 yen yang ini. Ada juga yang 120 yen, ada juga yang 130 yen. Paling mahal yang 160 yen. Saya akan coba beli yang ini pakai uang aja guys, pakai koin. Beli yang 140 yen, saya masukinnya juga 150 yen. Tapi kembali nanti. Ini 100. Tadi 100, ini 50 yen. Dan itu alatnya udah kebuka sendiri. Kita tinggal mencet gini guys. Di Indonesia juga ada kalau enggak salah. Tapi enggak tahu sih, setahu saya sih ada. Dan keluar minumannya, terus juga keluar kembaliannya 10 yen. Itu guys, semoga bermanfaat buat kalian yang ingin pergi ke Jepang atau ke negara lainnya. Tahu saya cuma di Jepang aja yang ada kayak ginian, soalnya saya keluar negeri juga baru ke Jepang doang sih. Tapi di Indonesia ada ya, di bandara ya, di bandara ada, cuma kalau di tempat-tempat di pinggir jalan itu kayaknya nggak ada deh.